Hai, perkenalkan nama saya Estu Ernesto, pengarang novel fenomenal tentang sepak bola Indonesia yang lolos ke Piala Dunia menerjang batas. Saya perkenalkan ada channel baru, Boga Lakon TV, sebuah channel yang menyediakan semua informasi sepak bola, terutama sepak bola Indonesia. Sepak bola, legenda, supporter, dan semua yang ada di Indonesia, di sepak bola, ada di sini. Kalau Anda punya video yang layak untuk diupload dan layak untuk diberikan kepada kami tentang sepak bola Indonesia, tentang legenda, tentang supporter, dan tentang semuanya, Anda dapat kirim di alamat ini dan juga nomor telepon ini. Boga Lakon TV, good football, good nation. Aku dulu dari main bola plastik yang kecil-kecil itu, terus latihan sama SSB Tuleu, terus ikut Medco juara, baru timnas langsung ke Eropa. Di Eropa sini sangat bagus, pokoknya dari semuanya, dari segi apapun ya, karena Eropa ini kan sepak bola yang paling terlihat populer kan di Eropa sini, terus kalau udah main di sini senang, terus kedepannya bagus buat kita kepribadian atau mental dan pengalaman gitu. I read an option from Vicenza for Alfina. The only problem, we have just an option because he has not European passport. Oh. And in the second division, in Italy, you cannot sign as a Comunitarian player. He need experience, he need to improve, he need to be more fit, and then it will be the right time to go to play in another competition. Rasa gimana kangen orang tua, ingin pulang. Di gua udah ngomong sama Bebe ulang-ulang kali minta pulang, tapi Bebe bilang, lu sabar aja dulu, pengorbanan lu di Uruguay 3 tahun setengah, masa mau hancurin gara-gara kangen sama keluarga. Sabar, suruh-suruh sabar. Terus katanya kalau ada masalah ngomong ke dia biar diselesaikan sama-sama. Sebelah ini you Dani Alves from Indonesia. All the best, but you have to think. It's young guys, but with a lot of respect for all these guys. So, you know, they bring a lot of culture from the home. So, all positive. And I hope they will make good career for all four. So, I will be happy for him, and even if they can learn something from us. So, I do my best to help him all four. And he's the best for the future. ¿Cuántos minutos falta? Kalau saya untuk si pemula udah menghasilkan banyak kan. Beli rumah buat mama, terus nanggulangi adik buat sekolah. Karena saya kan anak pertama nih, jadi saya yang bertanggung jawab. Terus beli motor buat adik yang jauh, pokoknya kayak gitu lah. Buat kayak biaya kehidupan sehari-hari keluarga aku.